Ya pemirsa, Golf Club Family Jambi bersama Jek TV menggelar laga Friendly Golf dalam rangka memeriahkan ulang tahun stasiun televisi Jek TV yang ke-13 tahun. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Udina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau hari jadi berdirinya stasiun televisi Jek TV yang ke-13 tahun, Golf Club Family Jambi bersama Jek TV menggelar laga Friendly Golf Sabtu pagi 27 Agustus 2022. Friendly Golf yang dilaksanakan di lapangan golf Bajubang tersebut diikuti oleh 77 orang pemain golf Jambi. Meski hanya bertajuk Friendly, pertandingan ini juga berlangsung serius dan semarak, mengingat ada beberapa hadiah yang diperebutkan, diantaranya sepeda motor NMAX, sepeda Brompton, iPhone 13 Pro Max, serta beragam hadiah lainnya. General Manager Jek TV Edo Lipaputra yang juga tergabung dalam Golf Club Family Jambi turut ikut bertanding. Edo Lipaputra mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sekaligus untuk memeriahkan HUT Jek TV ke-13 dan masih dalam suasana HUT RI ke-77. Selain itu, juga untuk memupuk tali persaudaraan antar sesama pencinta golf di Jambi. Sementara itu, Ketua Golf Club Family Jambi, Sabrianto mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jek TV ke-13 tahun, dengan harapan semakin maju dan menginspirasi. Tak hanya itu, ucapan selamat ulang tahun juga diungkapkan oleh manajer SCM dan AM Zona 1, Sidi Ariwibowo, yang turut berlaga di Friendly Golf tersebut. Selamat ulang tahun yang ke-13 kepada Jek TV, semoga sukses dan selamat selalu. Jek TV, inspirasi kita! Kami dari Family Golf Club Jambi, kami tergabung para pemain-pemain golf amatir yang ada di Provinsi Jambi, kami tergabung di dalam Family Golf Club Jambi, ikut memeriahkan kegiatan, rangkaian kegiatan hari ulang tahun Jek TV yang ke-13. Kami mengucapkan selamat dan sukses buat teman-teman Jek TV, semakin menjadi inspirasi bagi kita semua. Jek TV inspirasi kita. Tim Liputan Jek TV melaporkan.